Hai, hari ini aku mau masak. Jadi kamu mungkin bertanya kenapa aku pakai jas? Karena ini video sangat spesial. Karena ini video memasak, jadi aku harus terlihat spesial juga. Ini senjata kita. Jadi langkah pertama sebelum kita memasak telur ceplok, kita harus menaruh mentega. Nah. Jadi udah berlumuran begini, kita kecilin dulu, kita masukin telurnya. Ini anakku. Jadi kita akan membunuh anakku. Nice. Pecah kuning telurnya. Oh my god. Pecah. Damn. Keren banget. Appetizing. Jadi yang harus kita lakukan selanjutnya tunggu, oke? Kita tunggu sampai matang, oke? Kita balik. Gimana cara baliknya? Lihat itu, flip yang sangat bagus. Oh iya, aku gak akan coba-coba. Malah kelipet. Nah. Keren banget kan? Ya kita coba lagi. Tuh. Keren banget aku. Oke, jadi kalau udah begini, kita ambil garam. Ini garam bukan sih? Oh, gula. Garam kan bukan kapur kan? Garam. Kita taruh di sini. Kita sebarkan. Oke, jadi udah cukup garamnya. Sekarang kita ke yang lebih enak lagi. Sekarang di mana ladanya? Hah? Mari kita cium ladanya. Enak banget baunya. Mana ini? Kita sebarkan guys. Lada tidak buat roba. Wait, kelihatan lebih enak. Oke, aku ngambil terlalu banyak. Sekarang kita cari piring. Oke, piring. Kita angkat ini. Lalu boom. Jadilah telur. Ini kita taruh di cucian untuk membebani orang tua. Lalu jadi deh telur. Keren banget. Ini bukan hal yang tolol. Oh my god.